Aku hanyalah insan biasa yang tak pernah luput dari rasa cinta. Saya salut sih sama anak-anak yang biasa dipanggil anak jalanan, anak pang, atau apapun itu sebutannya. Mereka bisa hadir di dalam majelis seperti ini. Saya sebelumnya belum pernah sama sekali berinteraksi dengan anak jalanan. Tapi malam tadi di majelisan mafia solawat di Desa Ngadiwarno, Sukorejo, Kendal, salah satu anak minta rokok ke saya. "Mas, boleh minta rokok?" Dan yang bikin saya terharu, anak itu gak minta rokok yang utuh, malah minta bekas putung rokok saya. Saya gak tega, akhirnya saya kasih rokok yang utuh buat dia. Dan dia bilang, "Makasih mas." Aku lihat matanya, ucapan terima kasih itu benar-benar tulus banget. Kalian keren. Semoga berawal dari ikut majelisan seperti ini akan bisa merubah kalian menuju kehidupan yang lebih baik. Sehat selalu ya buat kalian dimanapun kalian berada. Apa yang tadi jamaah doa, kabulkan ya Allah. Apa yang tadi jamaah minta, kabulkan ya Allah. Apa yang kita hajatkan, kabulkan ya Allah. Nubi-nubika ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, irfa'anna hijab al-zulumat, irfa'anna hijab al-zulumat. Ya Allah, rereket kotoran, pepeteng kegelapan, sial sobek Sukerto Sengkolo. Kalau tidak, kalau bendu, paceklik, pageblok, musibah, fitnah, penyakit, lan dosa. Engkang sedayani pun iku wau wonten sak lebeting jiwa raga lan gesangipun kita sedaya. Panjenengan paringi sirna ya Allah. Panjenengan paringi musna ya Allah. Wa arina bidurika ma'al hartahu li'ibadika ahli qulubi dhahira.